ketika orang-orang lihat bahwa pesantren itu jauh dari kesan keren gitu ya. Sekarang kita lihat bahwa pesantren itu juga mengikuti perkembangan zaman, karena kita juga paham ketika kita mendidik generasi sekarang itu sangat berbeda dengan generasi zaman dulu, tentunya disesuaikan dengan generasi zaman sekarang yang insya Allah mereka-mereka ini kreatif, inovatif, kemudian mereka ini juga punya ide-ide yang cemerlang, juga lagi mekar-mekarnya gitu ya pertumbuhan otak mereka, sehingga ketika saya melihat ini kayaknya harapan untuk tumbuhnya generasi-generasi penerus peradaban bangsa dari ruangan ini insya Allah akan lebih banyak lagi, insya Allah seperti itu.